Salam keluarga Malaysia. Ayah juga tahu tentang risiko pembedahan besar itu, yang perlu dilakukan dalam masa seminggu selepas serangan itu. Pada hari sebelum pembedahan, saya kebetulan duduk di tepi katilnya. Dia tidak tidur dan cukup kuat untuk menulis sepucuk surat yang diserahkan kepada saya. Saya merenung surat itu dan kemudian menoleh ayah dengan rasa hairan. Jika apa-apa berlaku kepada saya, berikan ini kepada Anwar. Anwar Ibrahim pada masa itu adalah Menteri Pendidikan dan Anak Didik kesayangan ayah. Dan jangan buka, saya tidak tahu sehelai kertas di dalam sampul surat itu boleh terasa seberat surat yang diberikannya pada saya pada hari itu pada tahun 1989. Tetapi, seperti ditakdirkan, saya tidak mempunyai sebab untuk membukanya mahupun menyampaikannya kepada Anwar. Selama bertahun-tahun saya telah menyimpannya dengan selamat, malah ketika saya berpindah rumah, saya tidak membukanya. Mungkin harinya akan tiba apabila saya dapat membacanya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.